Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Damar Petani Vlogger. Gimana kabarnya Bapak Petani? Harga-harga jagung ini adalah ADV Jago 95 hari. 95 HST ini Bapak Petani. Nah, ini. 95 HST ini bibit jago. Advanta Jago. ADV Jago ini. Alhamdulillah jagungnya besar-besar ini, Pak. Ini, Pak. Jagungnya ini. Bibit ADV Jago, umur 95 HST. Ini nanam bulan Mei tanggal 15 kalau enggak salah ini. Ini, Pak. Ini jago ini. Ini meskipun ke dalam-dalam ini. Oh, waduh, besar-besar kalau ADV Jago ini. Ini. Ada yang bertongkol dua, tapi yang bertongkol dua ini kecil yang bawah. Yang bawah kecil ini, Pak. Nah, ini. Ini bibit ADV Jago 95. Alhamdulillah besar-besar ini, Pak. Kalau di sini panennya 115 atau 110 lah, 110 115 daerah Situbondo Jawa Timur. Nah, ini. Ini besar ini, Pak. Besar ini jagungnya. 95 HST ini. Nah, ini pemupukannya dua kali. Pemupukan yang pertama ada tetes atau pupuk cair. Yang kedua menggunakan urea dan ponska 2 kintal setengah. Urea 1 kintal, poskanya 1 kintal setengah. Nah, ini meskipun ke dalam-dalam ini. Ini banyak yang roboh ini, tapi enggak apa-apa, Pak. Ntar lagi panen juga enggak apa-apa, enggak masalah. Banyak yang roboh ini jagungnya. Itu, Pak. Itu besar itu. Ini di dalam-dalam. Alhamdulillah besar. Harga jagung sekarang bulan apa ini? Bulan Agustus, Agustus September ini mungkin perkiraan 4.200. Kemarin 4.200 pipil kering. Nah, ini Pak, ada si jagoin. Alhamdulillah semuanya besar-besar. Kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini ADV Jago. Nah, ini besar ini, Pak. ADV Jago bibitnya dulu harganya 125. Nah, ini banyak yang roboh gara angin ini, Pak. Besar-besar ya. Ada juga yang kecil, ada beberapa yang besar. Ini bibitnya. Nah, ini ADV Jago. Banyak yang roboh ini, Pak. Atau mungkin terlalu berat ini. Ini jagungnya ini. Ini jagungnya. Besar-besar sampai ke dalam-dalam ini. ADV Jago. Pemupukan dua kali, umur 95 HST. Umur 95 HST. Alhamdulillah besar-besar. Ini bibitnya kemarin ukuran 3.800 habis 12 kilo kayaknya, Pak. Lupa saya, lupa 12 kilo habisnya. Besar-besar kok, Pak. Jagungnya. Nah, ini. Lewat dalam. Ada juga yang kecil ini. Enggak terlalu kecil sih.
sudah ngering semua. Tapi alhamdulillah bagus. Jagung ADV jago. Ini yang merek Avanta yang paling laku ini, Pak. ADV jago ini. Dan waduh, mantap. Jago ini. Besar ini, Pak, ADV jago. Nah, ini. Ada yang kering, ada yang masih hijau juga. Alhamdulillah semuanya bagus. Mungkin ada para petani yang sudah menggunakan ADV jago, gimana hasilnya, Pak? Kalau bule tidak ada, kalau bule, kalau jago. Tapi kalau busuk batang ada, tapi cuma beberapa aja. Gak seperti contohnya NK itu, NK yang kalau masalah bule gak ada kalau bule. Nah ini, alhamdulillah ini besar-besar semua. Nah, kita ke dalam. Nah ini besar-besar ini. Besar ini, review jagung ADV. ADV jago, alhamdulillah bagus-bagus semuanya, bagus-bagus. Kita ke sini dulu. Nah ini besar ini, Pak, besar ini, alhamdulillah besar. Kalau yang ini menggunakan jos. ADV Jos. Tapi masih udah masih. Tapi lumayan besar-besar. Nah, ini ADV jago ini, Pak. Ini ADV jago. Ini meskipun yang kecil-kecil ini, wah, dimakan tikus, guys. Dimakan tikus. Alhamdulillah. Besar-besar juga ADV jago ini. Oke, sekian dulu dari Damar Petani Vlogger. Moga-moga bermanfaat. Inilah ADV jago, Pak. Umur 95 HST ini. Alhamdulillah besar-besar, semoga panennya melimpah semua. Dan mendapatkan harga jagung naik tinggi, Pak. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa di-like, share dan subscribe channel saya. Mungkin nanti ada beberapa jagung, contohnya NK Perkasa dan juga NK Super atau P21 Bison. Kalau P21 Bison bagus-bagus juga, dan P27 Lumigen besar-besar. Kalau yang Lumigen ini jago ini. Ini meskipun kecil-kecil, alhamdulillah besar semua ini. Sekian dulu, jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, Pak, jagungnya, Pak. Besar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.